Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semua. Salam sejahtera tentunya buat kita semua. Masih seputar perkebunan kelapa sawit ya. Aktivitas kerja kami menggunakan unit alat berat. Masih bersama ekskavator Hitachi ya, PC100. Lanjut pengembangan kelapa sawit untuk tapak perumahan. Ini kondisi tanah mineral ya sahabat-sahabat, dan sistem penanamannya pada waktu itu menggunakan holing. Jadi akar itu memang tertancap kuat ya, tidak mudah tumbang. Ini dibuktikan dengan saat penumbangan memang susah untuk ditumbang karena akar itu terlihat kuat. Terima kasih buat sahabat-sahabatku semua yang selalu hadir dan support channel kami. Dan bagi sahabatku semua yang baru menemukan channel kami, mohon support dan dukungannya dengan like, komen, dan subscribe tentunya, agar kami lebih bersemangat lagi berbagi kegiatan ya atau aktivitas kepada sahabat-sahabat. Tak lupa kami doakan bagi sahabat yang beraktivitas hari ini, semoga selalu diberi kelancaran, selalu diberi kesehatan ya tentunya, agar aktivitas di hari ini dan hari-hari berikutnya berjalan dengan lancar. Memang sampai nungging-nungging ya sahabat-sahabatku semua ya. Sawitnya kecil tapi akarnya kuat, saudaraku ya. Ini kalau sistem penanaman di tanah mineral menggunakan holing, memang kuat akarnya. Pohon kelapa sawit pun tidak mereng ya, seperti di lahan-lahan gambut. Banyak yang matang buahnya.
Iku baris iku ya Kandit. Iki rong baris iki. Masuk kayak lubang itu. Oke, sahabat-sahabatku semua, sampai di sini ya perjumpaan kita di aktivitas kami hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi di aktivitas kerja kami selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses tentunya buat kita semua. Sampai ketemu di konten kami selanjutnya.